Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Albi, dalam video kali ini Albi Herbal akan memberikan tips cara menghilangkan komedo di wajah. Namun seperti biasa, sebelum berlanjut, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama tahu ketika ada video-video terbaru dari Albi Herbal. Nah, inilah kedua bahan untuk menghilangkan komedo. Ada pasta gigi dan juga jeruk nipis. Baik sahabat, inilah cara membuatnya. Pertama, kalian siapkan wadah, lalu tuangkan pasta gigi. Nah, untuk pasta gigi, kalian bisa menggunakan pasta gigi merek apa saja, itu terserah sahabat ya. Tuangkan pasta gigi secukupnya. Setelah itu, tambahkan perasan air jeruk nipis. Gabungan jeruk nipis dan pasta gigi sangat baik untuk mengangkat komedo. Sedangkan kandungan vitamin C dari jeruk nipis berkhasiat untuk mengecilkan pori, mengurangi minyak berlebih, sekaligus juga mencerahkan kulit. Komedo adalah benjolan kecil yang muncul di pori-pori kulit dan merupakan cikal bakal jerawat. Komedo biasanya muncul pada kulit wajah, tapi dapat juga muncul di bagian tubuh lain seperti bahu, dada, punggung, ataupun lengan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan komedo muncul. Pasta gigi memiliki kandungan dasar garam serta bikarbonat atau yang umum disebut sebagai baking soda, yang dapat membantu mengangkat komedo di wajah. Setelah bahan tercampur rata, kalian bisa langsung aplikasikan saja ke wajah yang ada komedo. Oleskan secara merata dan tunggu sekitar 5 menit. Setelah itu, basuh hingga bersih. Nah, itulah cara menghilangkan komedo secara alami. Selamat mempraktikkan di rumah ya, sahabat. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share video ini agar semua orang tahu tips ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.